Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gua channel Taufik Pop. Yeay! Dan di video kali ini gua akan melanjutkan game Isaac 3D kedua, ya, Golf Thunder. Oke guys, kita akan lanjut lagi game yang satu ini. Oke guys, kemarin level 20 ya, berarti sekarang lanjut lagi 21 sampai 24. Wah, episode terakhir nih guys ya. Oke, langsung aja kita pilih levelnya ya. 21 Urban Trip. Dan juga ada yang komen ya guys ya, dari kalian ini kayak kok helikopternya itu mulu sih ya, ya karena alasannya armornya lebih gede. Tapi oke lah, kali ini kita akan ganti helikopter, jadi tiap level tuh ganti. Oke, gitu aja ya, jadi gak bosen. Oke, sorry guys, sorry. aduh. Oke, langsung aja kita benerin normal single player. Oke, kita langsung start. Oh belum. Oke, ini kita yang apa guys, yang ini ya, yang baru aja, terbaru dulu, Steel Falcon. Oke, langsung aja kita start the game. Urban Trip apa nih guys? Kayak gue taunya Urban Legend guys ya. Ini Urban Trip apa ada? Urban tapi trip. My trip, my urban. Nah. Wow, ganti. Iya. Waduh. Oh. Ganti ini. Oh. Biar lebih berisik dikit. Sama aja nih guys. Oke. Kalian mau gue ganti ini nggak? Jatah nggak? Ya karena emang geli-geli ya, punya yang tersakit geli-geli. Mau gimana coba? Masa aku pakai yang nggak sakit ya susah ya. Nah, aman tuh. Oke. Ini sakit paling sakit ini guys, sebenarnya. Apa yang ini, Pak? Nih, lihat nih. Nah, gue jago nggak nih? Set. Nah, gue bisa guys ini guys. Waduh, itu nggak kena lagi. Nah, itu guys kelemahannya. Nah, mamam tuh, oke. Nih, mamam nih. Cut. Ini harus bener-bener pas, guys. Aduh, sekarat. Aduh, gak ada nyawa nih, serius nih. Terus, gak mati loh, ya ampun. Aduh, gue yang mati malahan. Nah itu guys masalahnya guys, gak mati musuhnya tuh. Set tuh, 3 kali tuh baru kena, baru mati tuh. Sampai akhir range-nya cuma segini ya. Oke, kita pakai yang aduh sekarang lagi gue, ya ampun. Waduh. Mati lagi. Nah ini guys masalahnya, alasannya itu guys, sorry banget ya. Nah ini udah gue kasih tau alasannya nih, kenapa gua pilihnya yang ya ini sama itu tadi doang gitu kan, karena range-nya lebih gede, damage-nya gede juga daripada damage-nya geli-geli. Ini aja geli-geli kan sih gak mati mulutnya. Nah lihat tuh, wah ada roket dong, langsung mati gua. Ya ampun, gimana ceritanya nih guys. Oke, bodo amat dah, langsung aja lah ya. Mamam nih Ruli guys, kelemahannya kalau helikopter ya kayak gini nih, armornya masih kecil guys, jadi kayak mamam tuh. Jadi daya tahan tubuhnya itu tubuh lagi, iya sih, daya tahan tubuh kerangka ininya itu tuh kurang ya, makanya. Tapi ya nggak apa-apa sih, ini kita coba ya guys ya. Toh juga kita nyawa kita banyak, kak, dulu kan nyawanya sedikit tuh. Nah tuh itu kan udah banyak sekarang nih, jadi kita mati berkali-kali nggak apa-apa. Oke, khusus hari ini kita habis-habis nyawa karena udah level terakhir. Udah nggak apa-apa, sampai. Oke, tadi gue level terakhir nanti pakai helikopter yang armornya gede ya, yang 24 ya. Takut gue bisa kayak dirasat gue gak enak gitu. Oke, kita dapet. Oke, kapan ya gue pakai ini ya. Oh ini, oh nana, gue akan dulu. Oke, bantuan udara ya, bentar. Oke, mamam nih. Oke, meledak gak, oh iya gak mati dong, ya ampun. Oke, sini nih. Menang guys, ya udah kita ambil dulu. Ini kayaknya nggak nambah deh, coba lihatnya. Nggak nambah, sama aja segitu, itu mantapnya ya, 10 nyawa doang. Kalau nambah ini kayaknya sampai tembus deh. Sampai tembus paling pojok kanan gitu. Oke, 3, aduh kurang satu lagi, bintangnya nggak full star guys, tapi yaudah. Oke, kita ganti kali ya, yang mana guys, yang belum nih, Sky Keeper. Ya, ini udah pernah kita pakai dulu itu, awal-awal lah ya. Tapi sekali dua kali doang. Gua kapok pakainya. Oke, lanjut. Metal Storm. Oke, ini ada badai metal guys ya. Badai metalnya loh. Metal itu logam deh. Ada badai logam. Oke, kita gantilah ya tadi ya. Oke, mamam nih. Oh, ini sebenarnya paling sakit guys. Cuman rate-nya kecil aja.
Mamilian ini sakit sih, ini sebenarnya nggak sakit juga sih, cuman rasanya kecil gitu. Oke, okay. Yang mana guys? Ini lah. Geli-geli semua lagi ada yang ini dah. Iya, gua sekarang. Iya, gua sekarang tuh. Ayo dong nyawa dong, please nyawa dong. Enggak ada nyawa apa ya? Aduh, meninggal guys. Ayo, set. Oke. Okay. Nyawa kita enggak berkurang guys. Apa ini nembus ya? Mantap. Waduh, sekarat lagi gua tiba-tiba setengah itu. Hammernya enggak ada apa lagi jam itu guys, tembakannya itu guys. Aduh, gua kena lagi, satu kali lagi. Astaga, roketnya gak begitu sakit. Jangan sakit malah ini tembakan dan tadi juga sama gue. Oke, ini gua spam aja ya. Mamam nih. Oke. Udah. Mamam tuh. Oke, ada lagi, gak ada nyawa nih serius nih. Iya. Aduh, mati lagi ya. Ya roketnya hilang dong. Udahlah, gue dapat lah. Kita habis-habisan nyawa nggak apa-apa ya. Oke, habis ini terang aja ya. Kita pakai helikopter yang satunya lagi. Ya, terus yang terakhir gue izin pakai yang armornya gede ya, karena biar maksimal gitu kinerjanya. Ah, adalah pakai ini aja lah, bodo amat nanti cari nyawa. Mantap. Kita habis-habisan aja roketnya, bodo amat. Langsung aja ini nggak ada nyawa serius nih guys. Waduh. Waduh, developernya berjalan. Enggak cacat ya. Salty dikit enggak apa-apa lah ya. Dan gua kasih episode sebelumnya kan. Salty dikit enggak apa-apa, enggak salty enggak seru ya. Ya. Sekarang mati. Enggak bisa. Waduh, banyak banget tuh lihat tuh ya. Oke nih, mamam nih. Gua sekarang lagi deh. Mamam gua. Oke nih. Oke, mamam nih. Ini dulu nih, rentengnya dulu deh, ya. Oke, itu bahaya soalnya. Tembakannya menyakitkan deh, dari pakaian lain. Nah ini, tembakan kayak gitu tuh menyakitkan deh. Gitu. Damage-nya nggak ada apa lagi. Lo nggak mati deh. Astaga. Lo mending kena roket daripada kena senjata itu. Terus, langsung sekarat gua. Astaga. Itu senjatanya nggak ada apa. Mending kena roket guys, kayak serius ya. Lo mati lagi lo. Kayak ini kelemahannya guys. Armornya kecil nih ya. Ya kayak gitu sih. Oh, ini kalian bilang tantangan dulu. Ya, tantangan. Oke, siap guys, tantangan guys ini guys. Ya, mantap. Ya benar juga ya. Oke, ini tantangan ya. Siap. Si paling tantangan ini ya. Tapi gue juga suka tantangan sih. Tapi kalau terlalu susah ya mager juga guys. Oke, lanjut. Menang kok. Oke, level 23. Apa nih? Mana nih gak ada hujan metalnya? Mana? Tadi itu mah hujan peluru ya. Oke, okay, helikopternya kita ganti yang mana lagi? Yang ini, Steel Falcon. Oke, okay, yang baru lagi ya. Cuma ada 3 doang ya helikopternya ya, ternyata ya. Close the headquarters. Oke, okay. Menutup seperempat kepala. Iya deh. Ini pasti ada yang protes nih. Yang jago banget yang ini protes. Iya, gua tahu sih guys. Artinya apa? Cuman gua pengen aja ngerti ini tuh guys. Bertanda doang, jangan dianggap serius ya. Yuk, ini nggak mati loh. Tapi kalau diartiin satu-satu kan itu ya, bener ya. Dulu gua mikirnya itu lah, ini loh, serius lah. Dulu. Kok headquarternya apaan, kan? Perempat kepala lah. Iya, sekarat lagi, ya ampun. Wah, itu tembakan itu tuh. Waduh, jangan-jangan bosnya pakai tembakan kayak gitu kecil, waduh kecil di jalan-jalan. Waduh, susah jalan. Oke, mamam nih. Mamam tuh. Oh, meledak dah. Oke, enggak ada bantuan ya, spasi nih serius nih. Ya jetnya nih meledak. Oke, meledak. Oke, gua bisa menghindar guys. Mantap, meledak. Pokoknya kalau ada tank itu tuh duluan dihapus ya. Harusnya duluan dimatiin. Ini loh, yang ini loh, ya yang nembak. Aduh, kayak gitu tuh, itu bahaya tuh. Tembakannya tuh menyesal, itu belum mati, astaga, belum mati tuh. Waduh, gua sekarat lagi lah, kan gua udah bilang guys, itu harus dimatiin duluan. Tapi masalah di pojok, dia gak kena dong, gak pake tembakan gua. Roket gua rip M semua nih, gak tau nih kenapa ini. Ini gak ada heal gitu. Tolong, heal developer. Developer, gua butuh heal, healnya dekat pesawatnya yang sana dong. Astaga, developer gak guna itu healnya di situ. Aduh.
developernya kadang-kadang nih ya, bercandaan ya. Oke, oke, meledak. Wah seru guys. Kita kalau ada satisfying ini loh, satisfying main game gini itu ada gitu. Terus kepuasan tersendiri kalau menghancurkan musuhnya nggak sih? Nah, musuhnya mamam tuh, kan? Aduh, sekarat gua. Oke, okay, full lagi. Nice. Nah, gitu dong developer gua dikasih darah gitu. Oke, okay, nih meledakin ya. Oke, ini sebenarnya nggak harus meledak sekarang. Waduh. Nah, itu dari situ tembakan tuh sakit tuh. Waduh, mamam yo, mendingan roket yang itu guys, ya bisa. Oke, ya, tuh habis lagi roketnya. Ya, nggak kayak sebelumnya guys. Sebelumnya kan roketnya kita turah-turah gitu. Bisa banyak. Gitu. Oke, menang. Oh, nih roketnya keren loh guys. Dua langsung kan itu ngejar rudal gitu. Keren nih. Nah, ini sebenarnya bagus ya tembus sih, tapi kok damage gitu ya? Kentang gitu. Oke, okay, ini terakhir ya dia. Oke, okay, gua pakai helikopter yang pertama ya ini ya. Oke, okay, Red Hawk. Red Hawk. Untuk segi speed sebenarnya enggak begitu ngaruh banyak ya, sama-sama susah dikendaliin. 13-16 dong. Oke, okay, kita lanjut. Phoenix Burning. Oh, okay, jadi Phoenix itu burung api ya guys ya, ya burung mitos gitulah ya. Close the terrorist man. Oke, okay, kita dekat dengan terrorisnya guys. Waduh guys, gawat guys. Oke, okay, kita harus menembak towernya, markasnya musuh guys. Waduh, dan katanya amunisinya terbatas. Tapi coba, susah nih kayaknya. Tapi semoga aja kita bisa menang ya. Oke, okay, kita pakai ini aja. Maaf ya. Gak mati mati ya. Nah, oke, okay. Meledak. Mana nih? Wah, waduh. Dah ini aja lah, dia aja lah. Berisik seru guys, boleh. Kalau game-game baru itu gak seru. Iya. Gua kena hit. Aduh. Gak mati mati. Mulanya ya ampun. Iya, gua sekarat dah ya. Ini tembakau kan? Ini level 20 itu pasti tembakan yang gini-gininya itu banyak nih. Aduh. Gua ditopong dulu. Aduh, susah dia. Aduh, serius le? Are you kidding me? Adalah kita pakai ini yuk. Aman, meledak tuh. Nah, mantap. Udah, bodo amat dah. Gua pakai di situ dah. Set. Oke, okay, meledak tuh. Oke, okay, bantuan lagi nih, enggak ada bantuan guys. Kita minim bantuan tadi katanya. Kayak enggak ada roket. Maksudnya roketnya dikit terus bantuan spasinya itu yang item spasinya itu dikit juga. Aduh. Yang mana guys? Yang ini aja ya. Nah ini. Kok ini kayak lebih sakit gitu rasanya. Aduh. Oke, itu ada bantuan loh. Bentar gua ambil dulu bantuan. Nice. Kenapa roket gue kan ya? Kenapa nih? Baik. Meledak dah kalian. Mamam tuh ledakan. Nah, ini karena roket ini nggak sakit kan? Ya berkurang sih darahnya, cuman nggak sakit amat ini. Tuh. Meledak. Pantuan udara kita tinggal satu. Kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggak mati lo musuhnya asli dah. Wah, di branding nggak tuh. Oke, habis ya ampun, habis dong. Ya, nggak tanpa pan. Gak full target tadi. Oke lah, apa. Meledak. Nice. Oke, mamam nih kapal kematian tuh tadi. Roket kita 23 nih, kita harus gunakan dengan bijak ya. Kenapa roketnya nyerang ke sana dulu gitu loh? Kenapa enggak ikutin dua dulu, habisin satu musuh dulu. Tuh. Kenapa harus ke sana dulu gitu loh? Aduh, malah dikit ya. Sorry. Dah, bodo amat. Aduh, sekarat mati lagi ya. Kadang-kadang nih ya, nih ya. Aduh. Ayo meledak, nah nice. Yuk. Roket dari M, ya ampun. Roket ini juga kenapa dari M. Nah, ini towernya kayak sini guys. Ya, ini kayak, waduh, ini lawan matahari kah? Oke, aduh, mati lagi, sekarat lagi gua guys. Kenapa nih?
Oke. Ini kali ini udah fokus ke gini gimana ya? Iya iya, ini nggak mati-mati, astaga, ini gua udah pakai senjata yang paling sakit nih. Kadang-kadang ya, ya. Ya serius, ini nggak damage ya. Kayaknya damage nggak sih ini gua? Kayaknya gua nge-damage nggak sih? Iya, nggak mati loh, astaga, ini juga nggak mati-mati, astaga. Ya, gua kena hit lagi, aduh, ini sakit juga tuh, yang itu tuh. Ya, aduh ini roket-roket samping kanan kiri nih yang PR nih. Aduh. Wah, sekarat lagi gua, ya ampun. Wah, susah guys yang ini guys, gimana nih? Wah, gua kalah nih kayaknya nih. Ini harus diberesin dulu kah? Waduh, susah juga ya kalau beresin dia dulu ya. Oke, soalnya muncul-muncul mulu loh. Oke, ini roketnya tolong dong nyerang ke tengah dong. Astaga, roketnya nyerang ke mana sih? Astaga. Dari ini nih, roketnya rip M nih. Yeah. Oh, kalau kita bunuh dua-duanya itu dapat roket, yeah. Tapi roketnya rip M. Gak guna sebenarnya. Ya, yeah, ya, yeah. Ini kayaknya roketnya tuh nyerang ke mana dong, enggak tahu dong. Aduh. Oh, meledak. Aduh, radiasi. Ya, mati. Aduh, kadang-kadang nih ya developer nih ya, astaga. Ya nyawa kita banyak sih ya, cuman ngeselin gitu ya. Nggak mati-mati loh, astaga. Oke, roketnya rip-m nih guys ya, oke. Teori rip-m. Iya, gua diserang tuh, aduh. Ini nggak mati-mati loh gitu ya, serius gak? Pangkalannya loh, aduh. PR lagi tuh, aduh. Meledak mati gua. Itu roketnya hebat, tanknya nggak habis-habis tuh, serius tuh, tanknya nggak habis-habis tuh. Oke, ini kita fokusin di sini kali ya. Lihat tuh, damage-nya guys, geli-geli guys. Yes, damage-nya lihat tuh. Damage apa ini guys? Damage macam apa nih guys ya? Lihat tuh, aduh, itu damage macam apa nih guys ya? Astaga, itu damage apa guys? Kentang banget nih damage-nya nih ya. Aduh, mati lagi. Harusnya kalau helikopter gua mati ke sana tuh kan damage sana gitu. Nah, ini enggak mati-mati guys. Kita teori apa nih? Teori nyerang full ini apa gimana ya? Enggak mati-mati tuh. Apa kita harus serang ini kah biar cepat matinya kah? Apa dia kebal ini guys, kebal senjata kita guys. Kita harus pakai roket kah? Enggak mati-mati asli sih ini. Aduh, developer tolong dong. Mati lagi guys, yes. Aduh, ini nih PR nih. Enggak mati-mati guys, musuhnya guys. Ini kenapa nih? Ini lihat nih, tanknya lama banget matinya. Lama banget. Aduh, lama. Aduh, sekarat lagi gua tiba-tiba. Guys, itu gimana guys membunuhnya guys? Mati lagi guys gua. Aduh, sekarat lagi nih. Aduh, dua-duanya, aduh, susah nih, aduh. Kadang-kadang nih developer nih, aduh, mati lagi, ya ampun guys. Menangkap di gua guys, gak tahu juga di gua. Asli itu gak mati-mati, ini musuhnya, ini serius nih. Ini juga gak kelar-kelar guys nih, nyawanya gak mati-mati, serius ya. Baik, kenapa developer, baik, ini kenapa nih developer nih? Tolong dong developer dong. Ah, tuh mati satu tuh. Baru satu guys, masih banyak tuh sisanya nih. Aduh, ini kita harus ngindar guys. Habisin ini roketnya dulu. Maneman kalau enggak dihabisin nih. Mati lagi ya. Ampun, sisa satu tuh roketnya. Nah, oke, nyawa kita tinggal 5 ya. Oke guys, ini lama nih matinya nih. Aduh, kadang-kadang ya developer nih ya. Ini nggak ada damage guys, no damage, lihat nih, no damage dah, asli ini no damage, damage-nya kemana sih ini sebenernya? Gila, bisa-bisanya ini nggak habis-habis, mereka duitnya berapa triliun kuadrat tuh guys ya, astaga nggak habis-habis nih, itu tanknya lho. Buat tank satu tank aja triliunan guys ya, itu mereka nggak habis-habis, oh tanknya muncul lagi, belum ada 5 detik. Aduh, nggak mati-mati. Ini juga muncul lagi penghalang baru. Aduh, nggak muncul roketnya. Nah, kadang-kadang nih ya developer nih ya. Aduh, developer nih kadang-kadang lah nih ya. Aduh. Oke. Bentar.
aduh radiasi tuh, aduh radiasi tuh, aduh gak mati-mati guys, gak mati-mati guys, tolong nih guys, guys gimana nih guys, gimana nih guys, gimana nih guys, gimana nih guys, oke gimana nih guys, gimana nih guys, guys gimana nih guys, guys gimana nih guys, itu roketnya bentar ya, kalau gua mati lagi gua ambil tuh, oke mati lagi, ada percuma guys, mati ntar hilang tuh roketnya. Oke, meledak tuh. Oke, meledak tuh. Nah, masih lanjut guys. Kita kalah nih kayaknya. Jelasan gue kalah sih. Aduh gawat guys. Kita pakai yang mana nih? Ini, yang ini kah? Ini kah? Ini temen tertinggi nih guys. Tapi geli-geli juga sih ujung-ujungnya. Aduh. Mati lagi. Ada nyawa depan mata. Tapi mati duluan. Meledak tuh. Nah ini juga nih ya. Ini gak mati-mati. Lihat tuh. Berapa jam matinya tuh. Astaga. Bener-bener nih developer nih. Ini tanknya muncul lagi. Aduh, suka-sukanya dah. Menang guys, tenang aja kita pro player kok, tenang aja. Meskipun disusahkan ya guys, astaga. Karena enggak logis, guys. Masa tanknya banyak banget tuh uang dari mana juga. Oke, congratulations finally. Yeay, kita menang aja. Aduh, meskipun dengan sambatan ya karena di luar nalar, coy. Ingat namanya itu enggak? Sekarang masih viral. Oke, once again, satu kali lagi. Oke, sekali lagi. Ping pongan dong, terakhir ngomong. Ini international terrorist. Oke, langsung aja nih, gak bisa di skip apa ya, biar gue lambat sih sampe ini. Yaudah, kalian pengen lihat ya, yaudah. Yo, Valor, oke, now yo. Waduh, nama kita tercatat di sejarah dong, ya ampun. We are proud of you, siap. Kita tepuk tangan nih guys. Nama kita tetap dalam sejarah guys ya. Waduh, Taufik kok membantai pasukan teroris nih guys. Mantap sih guys. Oke, kelar ya guys ya. Mantap ya. Waduh, ternyata seru juga gamenya dan ya mungkin gua agak salty aja karena kayaknya nggak seru kalau nggak salty guys ya. Karena kalau lurus-lurus aja itu nggak seru guys. Oke, continue. Oke, nama kita ya. Pop aja dah. Nah, gini ya. Elite kita guys. Berserker, master pilot maksudnya. Pilot, junior pilot, rookie. Waduh, kita elite guys. Gila. Post score. Waduh, kita jangan flexing ya guys. Kita harus tetap rendah hati. Oke, kita tamat ya. Yeay, mantap ya dia nih. Nah, sampai 24. Waduh, gimana guys? Apa gua mau lanjutin ke hard? Nightmare? Waduh gimana? Nightmare kan? Waduh, gua pusing di sini. Udah geli-geli senjatanya, maksudnya nggak mati-mati. PR guys. Oke guys ya, cukup segini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka silahkan di like, kemudian di komen dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke? Okay? Ini udah tamat dan ya kesan gua main game ini seru sih ya dan satisfying juga gitu. Dan yang gua keselin emang senjatanya. Geli-geli temeknya ya, itu yang paling gua keselin ya. Kenapa gitu lo developer, kenapa gitu gak ada damage sama sekali gitu kan. Aduh. Dan juga guys ya, next video kita main game apa nih enaknya guys ya. Coba kalian komen deh. Dan gua gak tahu nih main game apa nih, gua masih bingung juga nih apa ya. Karena beberapa request yang kalian ada yang ini, ada yang gak bisa gua mainin. Maksudnya meskipun nggak kompatibel, ada caranya biar kompatibel tapi nggak bisa direcord, gitu juga ada ya aneh-aneh lah macam-macam lah kalau game-game yang kurang kompatibel itu direkam gitu atau game-game yang terlalu hack gitu dan laptop gua nggak bisa nggak cukup kuat ya itu ada juga banyak malah. Sorry banget yang nggak bisa guys karena laptop gua masih segini ya. Oke guys, akhir kata bapak pamit sampai ketemu di next video.